Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Compet Boys. Dari video kali ini ada kabar gembira dari telur-telur bulus amida yang kemarin. Alhamdulillah udah mau menetas, sudah mau makan juga ya. Ini ada yang umur sekitar 5 hari dan juga 1 mingguan. Ini dia bulus amida tetasan saya ya. Dari telur 13 kemarin yang menetas hanya 12 ya. Ini ada 5 ekor. Ini motifnya ada yang cantik banget ini. Yang ini 4 ekor. Dan yang ini baru kemarin umur 3 hari kalau nggak salah, sampai masih lemas kayak gini, masih belum full sangkangnya, belum full apa melebar ya, masih lemes. Ya itu tadi bulus-bulusnya, ada sedikit cuplikan juga ya guys, penampakan bulus amida yang baru menetas atau kemarin saya bantu tetasin. Jadi ceritanya saya juga belum tahu ya gimana cara bulus amida itu menetas, umur berapa, jadi saya belum terlalu paham dan juga tahu. Jadi kemarin ada yang beberapa yang ada yang saya bantu tetasin ya. Ini dia cuplikan videonya. Nah ini dia, ini yang video yang kemarin yang baru aja menetas ya. Ini masih ada yang masih ada apa kuning-kuning atau cadangan makanan, ini yang saya bantu tetasin ya. Yang lainnya ada yang mentas sendiri, tapi nggak sempat saya video ya. Jadi cuman saya foto kemarin, ini dia fotonya. Ini foto yang kemarin saya bantu tetasin ya. Dia juga langsung dibekelin gigi kayak gitu ya, yang tajam. Jadi dia udah kayak ada giginya atau semacam tulang ya, yang buat nyobek cangkang telur dan juga cakar yang sangat tajam untuk nyobek telur. Tapi itu tadi ya, dia belum mau keluar kalau cadangan makanan yang ada di dalam telur belum beneran habis. Seperti kalau saya pernah baca juga, itu seperti mutartel itu ya, atau kura-kura apa dari jenis mutartel ya, seperti stingpot, nostrodon sibobrum atau apa bauri, dia kalau belum habis apa sangat cadangan telurnya, dia belum mau keluar. Ini udah habis. Sedangkan ini adalah yang awalan ya. Ini yang awalan pertama kali menetas atau pertama kali saya bantu tetasin, yang ini malahan ya. Ini juga masih ada cadangan makanannya. Lucu-lucu sekali ya. Ada juga yang udah makan pelet. Ini dia, ini yang pertama kali menetas yang keluar sendiri. Ini ada 3 ekor. Warnanya udah cantik banget. Trotol-trotolnya udah mulai kelihatan. Dan kerapasnya juga sudah full melebar, udah aktif banget. Mantap sekali. Ini juga cantik banget. Ini juga kemarin apa menetas sendiri kalau yang ini ya. Ini detailnya amida yang baru menetas atau sekitar umur 3 hari sampai 5 hari lebih jelasnya. Motifnya cantik ya. Nah, itu tadi cuplikan bulus amida yang baru menetas ya. Ceritanya itu yang masih ada yolk-nya dikit-dikit itu tadi, itu saya bantu tetasin ya, karena saya belum tahu bagaimana cara bulus amida itu menetas ya. Jadi kalau bulus amida itu ternyata kalau belum benar-benar habis yolk yang ada di telur, dalam telur itu, dia belum mau keluar dari cangkang telurnya. Buat pelajaran lagi tuh guys, oke?
Dan juga perawatan bulus amida ini ternyata gampang banget ya. Ini ada 3 ekor yang kemarin, yang mana ya? Yang ini dan ini sama ini kayaknya. Oh, ini kayaknya. Ini udah mau makan pelet, guys. Jadi mungkin dia udah lapar banget. Jadi dia keluar telur sendiri ya, 3 ekor ini. Dia keluar dari telur itu sendiri karena yolknya memang udah habis. Dia udah mau makan pelet dan juga apa, udang cincang ya. Kemarin udah saya kasih potongan-potongan udang, dia udah mau makan. Ini penampakan dari dekatnya nih, Amida cartilaginea. Kerapasnya nggak rata ya, jadi ada kayak semacam garis-garis mundur ya, mungkin untuk membantu dia berenang. Ini dia, trotol-trotolnya juga kayak gini ya, beda-beda, ada yang apa penuh, ada juga yang enggak. Ini juga ada yang motifnya cantik banget ini. Ini trotol-trotol itemnya besar-besar banget nih. Bulus amida ini waktu menetas dia juga udah punya gigi yang sangat tajam sekali ya. Kemarin sempat mau kegigit pas ngelepasin cangkang telur dari amida, dia udah punya gigi tuh. Bulus amida itu punya gigi yang sangat kuat sekali. Tuh, ini putih itu adalah gigi atau semacam tulang ya, tapi gigitnya tuh sudah lumayan tuh. Dari menetas dia udah mau gigit-gigit. Ya udah guys, terima kasih udah nonton video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya tentunya, biar saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video yang pastinya tentang keseruan tentang hewan-hewan dan juga spesial kura-kura atau bulus ya. Yaudah, saya Kempet Boys, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.